Oke okay guys, balik lagi dengan konten Hook on a Rock ini. Gua mau bahas kali ini di farmland ya, farmland atau istilahnya kalau di pemain Mobile Legend lane-nya buat marksman. Nah, buat kalian yang bingung kalau misalkan mau push pakai farmland yang hero gak ribet combo, terus kemudian damage-nya juga cukup okay. Gua saranin sih kalian pakai Erin aja. Terus juga karena nggak ribet dia pakai apa istilahnya bling harus fast hand. Jadi skill satunya itu dia kayak nembak panah. Setelah sampai ujung dia akan ngebentuk lingkaran. Nah, lingkarannya itu ada memberikan damage kalau ke orang yang masuk. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan juga ngeslow. Skill 2 nya itu dia seperti enchant. Maksudnya enchant adalah dia enchant basic attack. Jadi kalau misalkan setelah pakai skill 2, dia tembakan basic hitnya akan tembus ke belakang. Selain itu nanti berhubungan sama skill 3. Jadi kalau misalkan skill 3, jadi dia nembak ke hero-hero sekitar. Hero-hero sekitarnya itu apa ya istilahnya ya, jadi kayak ada berapa kali nembak sama hero-hero sekitar. Oke, ini goyang limbat ya, nembak hero-hero sekitar. Cuma ntar gua kasih unjuk kalau misalkan udah level 4, tunggu sedikit lagi gua level 4 setelah. Nah, ini oke. Kalian bisa lihat angka di bawahnya damage-nya. Nah, gua bisa aktifin skill 2. Dia akan nambah. Tuh. Kalian bisa lihat lagi jadi 12. Jadi itu maksudnya adalah 12 peluru. Dia selama berapa detik akan muter terus nembak ke musuh-musuh sekitar. Jadi kalau misalkan skill keduanya udah cooldown, kalian pencet, nambah lagi pelurunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa terus tapi nggak terus-terusan ya, bisa stop selama berapa detik gitu. Jadi selama kalian berapa detik itu manfaatin dengan nempel ke marksman-nya atau enggak ke hero yang terdekat lah. Terus kemudian ini dia magic damage. Gua bikinnya enggak full magic damage sih, tapi hybrid. Gua ada bikin, gua belum apa lagi di sini nama itu. Bikinnya ada satu physical life steal sama satu lagi magic life steal. Soalnya semua skillnya di sini mengandungi unit. Nah, ini masuk. Gak apa-apa. Itu udah stop. Kenapa udah stop tadi? Kayaknya kena stun ya. Apa gue stopin? Gue lupa. Ini nanti aja. Di sini gue mainnya santai, nggak terlalu terburu-buru. Gue fokus ini aja. Cara level masih menang si Woynya. Nah, pelan-pelan nih kita. Tower shields have been shattered. Emang gua kalau moving out. Oke, aktifin. Nah. Nah, karena dia masih level awal. Skillnya enggak cep. Ah, mampus kan. Nah, gua dikejar-kejar anjing. Aduh. Santai aja, Bang. Nah. Nggak perlu ngeblink, jadi kalau skill 2 nya itu dia jadi ada kayak lompat-lompat di situ lah. Nah, udah puterin aja nyalain. Nah, kamu sendiri kan tahu lagi. Nah, itu tadi gue beli itu dia spell farm. Ya istilahnya spell farm sih. Jadi setiap 9.000, oke gue kurang 100, si koinnya menang 100 dari gue. It's okay, gak apa-apa. Cuma kalau dia menuju ke ini
item life shield. Your turret has been destroyed. Gue di sini mau bikin item attack speed tapi yang magic damage. Di sini kan ada yang magic damage sama yang physical damage. Gue yang magic damage-nya yang bentuk pedang. Wah, duh. Secara objektif gue kalah ini. Gue nggak ngerti. Shut down. Sama-sama ada heal. Gua stop it. Gak terlalu udah nyala dulu, nggak apa-apa lah. Cooldownnya istilahnya. Kagak butuh cooldown terlalu lama, cuma 15 detik. Sama kan di sini gua banyak kalah item mage. Ada banyak retreat. Yang cooldown. Tapi di sini dua lain udah mampus gua. Goblok apa gimana gua nggak tahu. Questline udah jebol. Mid lane-nya juga udah jebol. Sekarang tinggal gua bertahan di. Waduh, rame banget. Ini 3 orang. Pasin aja lah 3 orang. Udah rame coy. Nah, satu dapat. Ya. Gua ada yang meninggal nggak ada. Sip. Nah, itu si Miladi jeleknya. Makhluk kucil-kucilnya. Kalau misal kita bisa menghindar atau bisa lari, nggak bakal meledak ke kita. Oke, ini belum jadi. Nice. Ini. Ah, tembak. Nah. Tadi kalau misal darahnya lebih kencang, gua tempel terus tuh. Sebenarnya lebih cocok kalau misalkan nanti kalian kalau mau tes build-nya, build ini nih, di Magic Genes ada satu item yang jadi begitu memberikan skill, dia akan memberikan slow. Jadi yang kalian bisa nempel terus. Apa istilahnya yang skill 3-nya ini ultinya jadi bisa nempel terus. Rot. Nah ini sama-sama magic damage tuh. Sip. Kabur, itu dikejar. Tunggu, sabar. 6. Oke, cakep. Oke, sekarang ini keadaan sudah mulai berbalik. Oh iya, anyway, ini dia pukulan dasarnya ngandungnya magic damage ya, bukan physical attack si Erin ini. Oke, ini kita sekarang mau war. Nah, ini udah jadi, udah dilepas. Oh enggak, tetap oke. Ini kita dapat satu. Oke, ini gue bikin item mage lagi untuk physical skillnya nanti gue terakhir gue bikinnya. Ini gue fokus ke item mage, jadi biar ultinya lebih sakit lagi guys. Mundur lah, fokus aja ke ini turret. Biarin aja. Mati lu, ini goblok. Dance is a common language shared by humans and elves. Oke. Retreat. Tapi untuk itemnya bebas, saya tuh agak otak. Tuh belum full tadi udah gua. Aduh. Tapi gua ini mbak, sampai ada bang. Lagi. Bunuh. Goblok. Your team has destroyed a turret. Standing lagi. Oh,
Oh no, satu. Manusia blown. Sendirian di sono, bukan ikut war. Tapi enggak apa-apa. Jadi nah, kepecah. Emang kalau misalkan cowoknya udah akan ujung-ujungnya jadinya kalah kan. Oh, an enemy has been slain. Yuk, atau lagi. Nah, atap. Ah. Nice, nice, nice. Kita udah menang battle. Menang battle. Habisin dulu aja turretnya. Dan udah berbalik sekarang. Sekarang gue udah megang kendali. Disini. Yah, lama banget lagi nih. Retreat. Jadi kita kabur. Oke, ini gua habisin dulu. Sip. Tujuan nah, ini baru gua mau bikin di sini. Sama skill. Oke, sebentar di sini gua kagak bisa kayaknya sendirian. Aja gua ambil ini dulu biar darah gua balik. Oke. Awas di situ ada yang. Nah, udah pakai, udah kumpul semua. Oke, dapat. Nah, mampus kan ini. Nanti aja bikinnya. Sabar aja. Retreat. Ngapain retreat? Udah menang ini. Oke, kita ngomong, wah deh. Oke, tim lawannya gue dapet yang sisi kanan. Itu biarin aja secayanya. Cayan apa sih? Itu lalu, ah, menang. Nice. Wah, kena lagi damage-nya. Jalur, tutup jalur, tutup jalur. Slow, ah. Mampus. Nice one, dan bye-bye. Dah, kita menang kali ini. Nah, beres pertandingan dengan cepat. Bye-bye.